Yang penting amal soleh dibuat dengan niat yang soleh. Baru ni saya sebut tentang korban. Sama juga ibadat yang lain. Sama juga orang nak pergi haji. Pergi haji tahun ni je. Pergi kata orang lain pakai pi dah, aku tak pergi. That is not the reason. Itu bukan alasan. Kita buatnya kerana ia adalah titah perintah Allah. Apabila ketika kita melaksanakannya, tidak tertanam dalam perasaan kita, aku sedang menjunjung titah perintah Allah. Aku sedang meniru, mengikuti, meneladani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan melakukan ibadah itu dengan hambar. Dengan tidak hadirnya diri kita di dalam ibadah itu. Tetapi ketika kita melaksanakannya dengan suatu perasaan, aku laksanakannya kerana ia adalah titah perintah Allah. Allah akan menghadirkan makna keimanan yang Nabi sebut imanan wahtisaba. Iman dan mengharapkan pahala. Dan mudah-mudahan begitulah tabiat ibadah kita keseluruhan. Jika tidak, hambar ibadah kita. Kita buat, kita pun tak perasan. Orang semua pakai buat korban, tak apalah aku buat. Maka ketika korban kita disembelih, kita tak merasai aku menjunjung tinggi titah perintah Allah. Ini makna ibadah. Ia membezakan dengan ibadah dan adat itu. Adat itu kita buat kerana kebiasaan. Tapi ibadah itu kita buat kerana ketundukan. Kerana kerendahan diri. Kerana kepatuhan. Kerana ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Jika tidak, dah jadi kebiasaan. Sebelum tu kita buat. Kenapa buat? Untuk biasa. Maka dengan itu kita bezakan ibadah dengan selainnya.